Pengukuhan serta pemantapan pendidikan Islam menerusi sekolah rendah agama SRA juga kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa merupakan platform kepada generasi muda berdepan cabaran masa kini. Dan itu antara laporan dari Kompleks Islam Putrajaya. Jadi langsung bersama Karunisa Abdul Halim. Silakan. Miza di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Muhammad Ajib Ismail mengakui menerusi kewujudan SRA dan KAFA, generasi muda dapat memantapkan pengetahuan masing-masing mengenai pendidikan Islam. Sehingga kini hampir 1,200 guru berkhidmat di SRA dan lebih 1,000 pendidik KAFA di bawah seliaan bahagian pelajaran Jawi. Untuk mereka sebenarnya perlu berterima kasih kepada diri sendiri dan menghargai diri sendiri bahawa kita berada sini dengan satu tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa agar anak bangsa menjadi seorang insan yang hebat yang mampu berjaya dunia dan juga akhirat. Beliau sebelum itu merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru 2018 Jawi di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Majlis turut mengiktiraf penerima anugerah kepimpinan guru besar, anugerah guru cemerlang, anugerah khas guru dan penarafan 3K. Dan mudah-mudahan program yang dianjurkan pada hari ini bukan program yang terakhir dan diteruskan pada tahun-tahun akan datanglah insya-Allah. Semoga yang lain-lain juga, kawan-kawan yang lain juga turut serta dapat dianugerahkan, dinobatkan sebagai tokoh guru ataupun mengikut kategori-kategori yang ada pada hari inilah. Pastinya pengalaman sebagai warga pendidik memberi nilai tambah kepada mereka yang meneruskan khidmat di bahagian pelajaran Jawi. Gembira dan mudah-mudahan ianya menjadi untuk semangat bagi kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain. Dalam masa sama, silibus SRA dan KAFA akan terus diperkukuh. Kaunter bergerak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Pemudah Cara Baitul Mal Mawib memberi perkhidmatan kepada masyarakat terutamanya golongan asnaf. Program yang telah dilaksanakan sejak 2015 itu menyediakan perkhidmatan serupa di Pusat Agihan Zakat, Pazar dan Ibu Pejabat Baitul Mal terutamanya dalam agihan zakat. Perkhidmatan ini disediakan di pasar malam, masjid serta kawasan perumahan rakyat bagi memudahkan penerima. Sasaran kaunter bergerak ini sebenarnya adalah lebih kepada golongan warga emas dan juga golongan OKU dan juga golongan yang sakit yang sukar untuk mereka datang ke pejabat untuk memohon bantuan. Jadi bila kaunter bergerak, kita turun di kawasan perumahan, maknanya kita memudahkan dan mendekatkan lagi mereka supaya mereka tanpa perlu datang ke pejabat. Dan bagi melancarkan lagi operasi pengurusan Baitul Mal dalam perancangan untuk menambah bilangan kaunter bergerak. Nah, tak susah payah nak pergi ke bandar, nak pergi ke ni kan, ke pejabat-pejabat dia. Nah, sudah ada dia kan macam ini bagus. Bergerak ke mana pun. Tiap-tiap pasal malam ke boleh bergerak untuk ke. Kaunter bergerak ini juga menawarkan 28 skim antaranya bantuan kewangan bulanan, bantuan sewa rumah, bantuan menyelesaikan hutang serta bantuan perubatan. Konsep persaudaraan Islam tanpa batasan dan agama terus diperkukuh menerusi Majlis Silaturahim bersama Mualaf 1439 Hijri. Penganjurannya membolehkan pertemuan antara ahli keluarga saudara baharu. 11 NGO Islam dalam kalangan saudara baharu terlibat dalam penganjuran program kali ini. Penolong Pengarah Cawangan Pengurusan Saudara Baharu, Rohaizan Ismail berkata, program tahunan Jawi ini terus memperkukuh hubungan sesama mereka. Tahun lepas sahaja menyaksikan pendaftaran saudara baharu di bawah Jawi lebih 1,000 orang. Untuk merapatkan mualaf-mualaf yang berada di luar sana dan sebenarnya untuk kita rapatkan juga silaturahim antara jabatan iaitu bahagian dakwah yang memang khusus untuk menjaga kebajikan para mualaf yang berdaftar dengan pihak kami. Menerusi program ini juga, tenaga pengajar di Pantau Jawi dan modul-modul kelas pengajian saudara baharu itu turut digunapakai NGO Islam.
Jawi memang saya nampak dia satu usaha yang sangat sangat baguslah sebenarnya, mengumpulkan mualaf-mualaf, especially mengumpulkan semua NGO-NGO ada kat sini untuk sama-sama merayakan Hari Raya Aidilfitri. Dan setiap NGO tu dia adalah kita persembahkan makanan masing-masing, ada yang makanan identiti mereka. Program seperti ini akan terus diperluaskan Jawi. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan Line N5 bersama Sayangi Malaysiaku. Assalamualaikum.